Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alayna bi ni'matil ibadah wa awjaba alayna bis salati ma'al jama'ah wa farrada alayna bi ada'il amanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usi li nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annamal jannatu 'inda liman ittaqa fa hiya masiruhu wa maswaa. Wa'budu Allaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alimi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita dihadirkan oleh Allah. Kemurahan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah menghadirkan hamba yang barangkali kita semua merasa bahwa kita hina. Tidak selamanya kita berada dalam posisi taat, tidak selamanya kita dalam posisi keimanannya bagus, tidak selamanya kita bersyukur. Kadang seringnya kita mengeluh, seringnya tidak bersyukur, seringnya kita makar, seringnya kita zalim terhadap diri sendiri, bahkan kita zalim terhadap orang lain. Betapa casing kita dibaguskan tapi batin kita diabaikan. Tapi tetap saja Allah memperhatikan kita. Bukti perhatian Allah adalah Allah menghadirkan kita di masjid ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Barangkali ada di antara sebagian kita yang jarang ke masjid, bahkan tidak suka ke masjid. Ada sebagian di antara kita yang jarang sholat, bahkan tidak suka sholat. Tapi yakinlah bahwa hari ini adalah momentum terbaik memperkenalkan kembali diri kita kepada Allah sambil berkomitmen qalu rabbanallah. Ya Allah, selama ini aku jauh kepadamu, tapi hari ini izinkanlah aku untuk menempuh hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau bukan atas karuniamu, maka enggan hati ini, langkah kaki ini menuju ke Baitullah, baitu kulli mu'minin, rumah setiap orang yang beriman. Maka akuilah kami sebagai duyufullah, sebagai tamu-tamunya Allah, disambut kaulan salaman salama, disambut dengan perkataan yang penuh dengan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Jum'at ini luar biasa. Dari dulu sampai dengan sekarang rukunnya tidak dirubah. Ada 5 rukun Jumat. Dan di antara kewajiban rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Kenapa wasiat takwa ini selalu digaungkan? Kalau kita pelajari secara sederhana, terjemahan daripada kata takwa itu ada pada syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid, bahwa Allah adalah yang esa, Allah tunggal, Allah yang pertama, Allah tidak ada akhirnya, Allah kekal, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Tidak ada bandingannya, la syarikalah. Tidak ada yang sekutu bagi Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang mampu mengkomparasikan Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah lemah, selain daripada Allah hanyalah sesaat ketika memberikan pertolongan. Tapi Allah adalah As-Samad, yang selama ini kita tuju, yang selama ini kita maksud. Itu kalimat yang pertama. Lalu statement itu, bagaimana sebetulnya cara kita meyakinkan diri bahwa diri ini tasdikun bil qalbi
wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan, bahwa approval saya ini berkomitmen, bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka realisasinya ada pada kalimat berikutnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan mengikuti apa yang telah diajarkan, dicontohkan, diwariskan, diijajahkan, disanadkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan representasi daripada takwa, dua kalimat syahadat itu. Jadi kalau kita melihat misal contoh ada Piagam Jakarta, kita ingat berketuhanan yang Maha Esa itu hanya statement iman. Bagaimana realisasi daripada iman adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, bagi pemeluk-pemeluknya. Maka sempurna dua kalimat syahadat. Kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah itu bagus, menjadi kunci surga. Tetapi di surga ada levelnya, ada derajatnya. Seseorang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sah menjadi Islam, dia sah menjadi seorang mukmin. Tetapi pangkat keislamannya, pangkat keimanannya itu harus disokong dengan kemampuan dia seberapa banyak mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban menjalankan syariat ini menjadi kunci daripada takwa itu sendiri. Kalau hanya sekedar di hati, keimanan, ketakwaan tidak direalisasikan, maka tentu agama ini tidak akan menjadi syiar. Di antara ayat Allah menyebutkan wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tahu tidak orang yang takwa hatinya yang seperti apa? Wa may yu'azzim sa'airallah. Dialah yang mengagungkan syiar-syiar identitas. Ketika orang ingin mengenal Islam, maka perangainya, maka casingnya, maka luarannya atau bentuk fisiknya tuh ada pada orang yang menjalankan syariat Islam. Kalimat menjalankan syariat Islam ini mohon untuk tidak didefinisikan secara sempurna. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di dalam ringkasannya kitab Minhajul Qasidin disebutkan, seseorang bisa disebut sempurna keimanan keislamannya apabila telah melaksanakan arkanuddin. Yang mana arkanuddin itu hanya tiga saja. Apa yang tiga? Iman, Islam, ihsan. Rukun iman berapa? Rukun iman simpelnya satu. Apa itu rukun iman? Qalu rabbunallah summastaqamu. Katakanlah bahwa aku itu bertauhid hanya kepada Allah, summastaqamu, lalu ditetapkan di dalam hati kita. Itu iman. Rukun Islam yang mana? Kita bersyahadat, kita sholat, kita zakat, kita puasa, lalu kita pergi haji bagi yang mampu, itu sudah Islamnya sudah sempurna. Lalu ihsan yang seperti apa? Ihsan itu adalah husnul khuluq, baik akhlak. Baik akhlak kepada siapa? Kepada Allah dan kepada makhluknya. Jadi artinya seseorang sempurna keimanan keislamannya apabila apapun bentuk ibadah vertikalnya, apapun bentuk ibadahnya secara directly, secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berefek kepekaan sosial, berefek ibadah sosial. Kalau orang soleh dengan menjalankan sholat, maka dia harus baik terhadap tetangganya. Makanya saking sakralnya sholat diperhatikan, inna sholata tanha anil fahsya iwan munkar. Seorang iman berhasil dia melaksanakan sholatnya, maka tidak mungkin berbuat keji. Fahsya, maka definisi para ulama, fahsya itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjerumuskan dirinya terhadap dosa-dosa besar. Seperti contoh perbuatan fahsya adalah perbuatan zina naudzubillah. Perbuatan fahsya adalah membunuh naudzubillah. Perbuatan fahsya adalah mencuri hak orang lain naudzubillah. Itu perbuatan fahsya. Perbuatan munkar yang seperti apa? Perbuatan munkar itu adalah pelanggaran kode etik yang secara umum orang bisa mengatakan bahwa itu sebuah pelanggaran. Seperti halnya perbuatan munkar itu kita tidak melakukan sholat, perbuatan munkar itu kita
tidak membayar zakat, perbuatan munkar itu kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, padahal kemungkaran itu jelas di depan mata kita, tapi kita membiarkannya, itu perbuatan munkar. Nah, kalau seorang benar saja sholatnya, maka tentu berdampak ibadah sosial. Tanha anil fasya wal munkar merupakan realisasi daripada ibadah vertikal sholat itu, maka efektivitas sholatnya, efektivitas sholat yang berhasil akan mendatangkan kemaslahatan umat, akan mendatangkan kecerdasan sosial. Maka hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti sedikit kita bisa mengambil kesimpulan, seseorang yang ketika bersyahadat mendefinisikan kalimat takwa, maka kalimat yang takwa yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, merupakan prototipe daripada kita ibadah vertikal, ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menilainya Allah, seperti tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yang menilainya Allah. Tetapi realisasi daripada keberhasilan ibadah vertikal kita, frase yang pertama dari syahadat itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus punya kepekaan sosial. Lihatlah sekeliling kita. Maka tentu ada sholat berjamaah, hukumnya fardu kifayah. Ada juga menjenguk orang sakit, hukumnya juga fardu kifayah. Kalau ada orang sakit, tidak ada yang menjenguk satupun, dosa satu kampung. Sama statusnya seperti orang yang satu belajar di pesantren, mengkaji ilmu agama, jurumiyah, nahu, sorof, hikam, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti harus ada sebagian di antara kita yang sekolah kedokteran, yang ambil hukum, yang ambil menjadi militer, tentara, yang ambil jadi dokter. Harus ada sebagiannya, karena tidak boleh semua orang itu masuk terjebak ke dalam pemahaman agama. Apa kata Nabi? Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dijadikan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin ini adalah paham agama. Nah, paham agama itu yang seperti apa? Apakah orang baik itu hanya ustaz, kiai, ajengan, mama saja? Tidak. Ternyata yang yufaqihu fiddin adalah yang menjalankan syariat agama. Yang mana syariat agama itu? Tadi yang basically iman, Islam, ihsan yang sudah ditutur tadi. Berarti dia disebut yufaqihu fiddin, dia paham agama, dibaguskan, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua termasuk yufaqihu fiddin. Maka ketika ada yufaqihu fiddin, ketika kita paham agama, Allah sematkan di dalam batin kita apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kita punya peluang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, yang takut kepada Allah hanyalah dari golongan ulama. Ulama itu yang mana? Yang yufaqihu fiddin. Yang mana yang yufaqihu fiddin itu? Yang menjalankan syariat agama. Syariat agama yang mana? Iman, Islam, ihsan. Jadi adinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit. Jangan gara-gara kita tidak disebut santri, jangan gara-gara kita tidak disebut ustaz kiai, lalu hilang kesempatan inna akramakum indallahi atqakum. Lalu hilang kesempatan untuk diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang Jum'at, profesi apapun kita harus hargai. Sebaik laki-laki adalah dia yang mencari nafkah, apapun profesinya. Bukan berarti ustadz lebih tinggi daripada yang bekerja di kantoran, tidak seperti itu. Yang lebih tinggi di hadapan Allah adalah yang paling mulianya. Siapa yang paling mulia? Yang menjalankan syariat agama. Meskipun titelnya kiai, kalau tidak menjalankan syariat agama, akhlaknya tidak bagus, ibadah vertikalnya tidak mendatangkan ibadah sosial, maka sungguh dia tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan hakikat takwa. Maka wasiat takwa ini diulang-ulang terus setiap pekan, setiap Jumat, menjadi rukun Jumat. Agar apa? Agar masing-masing di antara kita saling menghargai bahwa ternyata yang mulia di hadapan Allah itu sederhana. Dia yang mau menjalankan syariat agama, arkanuddin yang tiga tadi. Maka insya Allah kita semua punya peluang untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum bil ayati wa dikilaki wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul adim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum.